soal yang Rohingya sih, Pak. Rohingya kenapa? Yang sudah ketemu nggak orang yang dari Dukcapil yang bawanya dia mau sudah kata-kata. Saya kemarin tadi yang kemarin sudah saya minta laporkan, tadi sudah dilaporkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu KTP-nya palsu. Nick-nya betul nick dari warga Kota Medan, tapi begitu dibuka nick-nya sama foto dan namanya berbeda. Itu seperti sudah sindikat kita lihat. Kartnya seperti kart yang saya pakai ini, bahannya beda kayak dari KTP memang. Cuman kalau sekilas hampir sama, kartnya seperti kart-kart yang hari ini banyak kita gunakan, kayak e-tol dan segala macam. Tapi dicetaknya itu fotonya diganti dengan foto mereka. Tadi kita sudah lihat juga nick-nya itu nick betul warga Kota Medan, tapi data dirinya bukan data diri yang warga Rohingya. Sudah kita, saya sudah tanya, sudah kita dalami, tidak ada, sejauh ini belum ada, tapi kita cross check terus apakah ada keterlibatan dari aparat pemerintah Kota Medan. Tapi dari nick-nya begitu diketik nick-nya bisa dilihat, boleh dicek. Nik KTP itu pas dibuka niknya tidak sesuai sama yang ada di KTP. Niknya asli, memang asli warga Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.